gagasan yang punya sendiri. Teman-teman, kali ini saya akan deskripsikan tentang salah satu makanan favorit saya, yaitu nugget. Ini adalah contoh nugget yang sudah dimasak oleh mama saya. Ketika mama saya memasak nugget, nugget seakan-akan selalu manggil-manggil saya untuk segera memakannya. Nugget adalah salah satu makanan cepat saji yang terpopuler di dunia. Nugget terbuat dari olahan daging ayam yang dicampuri dengan tepung, lalu dilumuri dengan tepung roti. Tahukah kalian, nugget sudah ada sejak tahun 1983. Penemunya adalah Robert Kornbaker, seorang profesor alih pangan dari Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat, lalu dipopulerkan oleh McDonald's pada tahun 1983. Bentuk nugget bervariasi. Ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, hewan, alfabet, dan berbagai macam bentuk unik lainnya. Oke teman-teman, sekarang saya mau mencicipi nugget kesukaan saya. Nugget paling enak jika dimakan bergandengan dengan saus. Mari kita coba. Tekstur nugget sangat crispy dan dagingnya juga sangat lembut. Bikin aku mau makan lagi dan lagi. Ketika nugget dikunyah, nugget dan lidah selalu berdansa di dalam mulut saya. Kalau teman-teman penasaran, silakan mencobanya di rumah. Pesan saya, mari kita lebih banyak mengonsumsi protein ketimbang karbohidrat guna mendukung tumbuh dan kembang kita dan juga untuk menyukseskan program pemerintah dalam mencegah stunting. Sekian dari saya, thank you and bye-bye.